Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan berkenaan dengan isu-isu sekolah dan masyarakat, iaitu sejauh mana profesionalisme keguruan di Malaysia memberi sumbangan positif kepada pembinaan sasia pelajar. Antara peranan profesionalisme guru yang memberi sumbangan positif kepada pembinaan sasia pelajar ialah model peranan dan etika, pemupukan nilai dan sikap positif, pemupukan kreativiti dan pemikiran kritis, pembinaan hubungan yang positif dan berempati, pemantauan kemahiran sosial, sokongan psikososial, pendekatan PDP yang berkesan dan akhir sekali didikan karakter murid. Saya Nur Syahira binti Arifin, nombor matrik P142537. Saya akan menerangkan berkenaan dengan model peranan dan etika. Guru yang profesional tidak hanya mengajar melalui perkataan tetapi juga melalui tindakan. Guru sentiasa akan menjadi teladan dan model yang baik bagi pelajar mereka atau lebih jelas guru sebagai role model. Role model bagi seseorang guru dapat dilihat melalui penampilan yang kemas dan bersih. Guru yang menitik beratkan imej mereka akan menerapkan sikap menjaga kebersihan kepada murid dan secara tidak langsung menggalakkan rasa hormat murid terhadap guru. Hal ini juga dapat meningkatkan disiplin serta mempengaruhi murid untuk menjaga penampilan mereka sendiri. Poin yang kedua, guru yang mempunyai perwatakan yang baik memberikan pelbagai kesan positif terhadap sasiah pelajar. Guru yang penyayang dapat mendorong murid untuk lebih berusaha, lebih keras dalam pelajaran. Selain itu, guru yang menunjukkan sikap adil, sabar dan tegas yang bertempat boleh mengurangkan masalah disiplin di sekolah kerana murid lebih cenderung menghormati dan mengikut arahan guru. Usaha ini juga dapat mencipta suasana pembelajaran yang kondusif. Untuk poin yang ketiga, ialah guru perlu menerapkan nilai-nilai murni terutamanya ketika mengajar. Contohnya, sikap bertanggungjawab, empati, bekerjasama dan sebagainya perlu diterapkan kepada murid supaya dapat membentuk murid menjadi individu yang lebih baik dan beretika dalam kehidupan seharian. Murid juga akan lebih fokus, berdisiplin dan berdedikasi dalam pelajaran seterusnya dapat meningkatkan pencapaian akademik. Untuk poin yang terakhir, guru mempunyai idealisme yang tinggi. Biasanya, guru ini seringkali menetapkan standar yang tinggi untuk diri mereka dan murid. Jadi, ianya dapat menginspirasikan murid untuk menetapkan matlamat yang tinggi untuk belajar dan mendorong murid lebih berdedikasi terhadap pelajaran mereka. Guru ini juga seringkali menggalakkan murid untuk berfikir di luar kotak supaya dapat mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Secara keseluruhannya, guru yang berperanan sebagai role model sangat penting dan boleh memberi impak positif kepada pembinaan sasiah pelajar. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya. Terima kasih rakan seperjuangan saya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adab binti Ghazali, P139248. Profesionalisme keguruan Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan sasiah pelajar, iaitu pemupukan nilai dan sikap positif. Berikut adalah bagaimana guru di Malaysia memberi sumbangan positif yang besar kepada pembinaan sasiah pelajar. Integriti, kejujuran dan tanggungjawab adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam pembentukan sasiah yang baik dalam membina masyarakat yang bermoral. Poin yang pertama ialah integriti. Integriti merujuk kepada menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap interaksi dengan pelajar. Mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan, kesopanan dan penghormatan dalam semua keputusan dan tindakan mereka. Sebagai contoh yang kita dapat lihat ialah ketika berhadapan dengan situasi di mana pelajar melanggar peraturan, seorang guru yang mempunyai integriti akan menegakkan disiplin tanpa memihak dan tanpa rasa berat sebelah. Poin kedua pula, kejujuran. Kejujuran merujuk kepada kesetiaan dan ketulusan dalam tutur kata dan tindakan. Guru yang jujur akan berbicara dan bertindak dengan cara yang benar tanpa menyembunyikan fakta atau mengelak dari tanggungjawab. Mereka menghormati kebenaran dan integriti serta mengambil berat akan kesannya terhadap orang lain. Mereka memberi pujian yang sebenar kepada pencapaian pelajar dan memberi komen yang konstruktif untuk pembaikan. Sebagai contoh, jika kita dapat lihat dalam kelas, seorang guru mungkin memberitahu pelajar yang pelajar dengan jujur tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam sesuatu topik dan memberikan cadangan untuk meningkatkan prestasi mereka.
Manakala poin yang terakhir ialah tanggungjawab. Tanggungjawab merujuk kepada kesediaan dan keupayaan seorang guru untuk menanggung akibat atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan mereka. Seorang guru yang bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk melakukan tugas atau memenuhi komitmen dengan baik dan tepat pada waktunya. Seorang guru, guru menunjukkan tanggungjawab dengan memenuhi komitmen mereka terhadap pelajar, kurikulum dan sekolah. Mereka berdatang ke kelas dengan bersedia menyediakan pengajaran yang berkualiti dan memberikan sokongan yang penuh yang diperlukan kepada pelajar untuk pencapaian untuk mencapai matlamat pembelajaran. Sebagai contoh, jika kita lihat dalam kelas hari setiap hari, seorang guru mengambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelajar memahami bahan pembelajaran dengan menyediakan bantuan tambahan selepas waktu kelas jika diperlukan. Assalamualaikum, saya Fatina Bila binti Ramli, nombor matrik P138822. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan poin berikutnya, iaitu melalui profesionalisme keguruan di Malaysia, pemupukan kreativiti dan pemikiran kritis telah memberikan sumbangan yang positif kepada pembinaan sesiah pelajar. Pemupukan kreativiti dapat melatih pelajar berfikiran secara kreatif melalui penjanaan idea yang akan menghasilkan inovasi yang berkualiti, dan dengan melalui pemupukan kreativiti juga dapat meluaskan batasan pemikiran mereka dan juga lebih berinovatif dalam mencapai matlamat mereka. Seterusnya, melalui pemikiran kritis pula akan dapat membantu pelajar membuat penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara rasional dan logik. Selain itu, dengan pemikiran kritis ini juga, pelajar akan dapat membentuk dasar untuk membuat keputusan yang tepat dan mengatasi cabaran kehidupan seharian dengan bijaksana. Secara tidak langsung, melalui kombinasi ini, pembinaan sesiah pelajar dapat dibentuk, iaitu penghargaan terhadap kebebasan berfikir. Melalui perkara ini, pelajar yang didorong untuk menggunakan pemikiran kreatif dan kritis ini telah diajar untuk menghargai kebebasan berfikir dan menghormati pendapat orang lain. Seterusnya, dengan kombinasi ini juga, kesedaran diri dan pembangunan diri juga dapat dibentuk. Dalam hal ini, proses pemikiran kritis dan kreatif yang melibatkan refleksi mendalam tentang diri sendiri telah membantu pelajar memahami kekuatan, kelemahan, minat dan nilai-nilai mereka sendiri dan juga dapat membina keyakinan diri yang kuat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Anis Fatihah binti Abdul Halid yang bernombor matrik P139539. Profesionalisme keguruan di Malaysia memberi sumbangan positif yang besar kepada pembinaan sasiah pelajar dalam pembinaan hubungan yang positif dan berempati. Antaranya ialah yang pertama, sokongan emosi dan psikologi di mana guru yang profesional peka terhadap keperluan emosi dan psikologi pelajar. Guru juga menyediakan sokongan emosional dengan mendengarkan masalah pelajar, memberikan nasihat dan membantu mereka mengatasi tekanan atau masalah peribadi. Ini membantu pelajar merasa lebih selamat dan dihargai. Dan ini juga penting untuk pembangunan sasiah yang sehat. Yang kedua, penyediaan bimbingan dan mentoring. Guru profesional berperanan sebagai mentor dan pembimbing kepada pelajar. Dan ini juga membantu pelajar menetapkan matlamat, merancang langkah-langkah untuk mencapai matlamat mereka dan memberikan bimbingan sepanjang perjalanan mereka nanti. Mentoring yang efektif ini bukan sahaja membantu dalam pencapaian akademik tetapi juga dalam pembangunan sasiah yang baik. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan berkesan yang efektif adalah asas kepada hubungan yang baik antara guru dan pelajar. Guru yang profesional berkomunikasi dengan jelas, jujur dan penuh hormat. Guru menggalakkan dialog terbuka dan mendorong pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka serta membantu membina kepercayaan rasa hormat antara satu sama lain. Yang keempat, menggalakkan kerjasama dan kolaborasi.
di mana guru menggalakkan pelajar untuk bekerjasama melalui aktiviti kumpulan dan projek kolaboratif. Ini membantu pelajar belajar untuk bekerjasama, menghargai pandangan orang lain dan mengembangkan empati. Aktiviti seperti ini juga memupuk rasa kebersamaan dan solidariti di kalangan pelajar. Assalamualaikum, saya Nur Afiqah, pemegang matrik B14240. Saya akan menyambung kepada poin yang berikutnya, iaitu sokongan psikososial. Okey, seperti kita tahu, sokongan psikososial kepada sasiah pelajar merujuk kepada bantuan dan sokongan yang diberikan kepada pelajar dalam aspek-aspek emosi, psikologi dan sosial mereka untuk memperkukuhkan perkembangan diri mereka secara holistik. Sokongan ini bertujuan untuk membantu pelajar menghadapi cabaran, menangani tekanan, memahami perasaan mereka, membangunkan keupayaan sosial dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Okey, terdapat beberapa cara di mana profesionalisme keguruan menyumbang secara positif kepada pembangunan sasiah pelajar melalui poin ini, iaitu sokongan psikososial. Yang pertama ialah melalui kehadiran dan kepedulian. Jadualkan masa untuk berinteraksi dengan pelajar di luar kelas seperti semasa rehat atau selepas sekolah. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan sesi perbincangan kecil dengan pelajar untuk mendengar tentang kehidupan mereka di luar persekitaran sekolah dan menyokong mereka dalam apa jua yang mereka hadapi. Dan berikutnya adalah kekompetenan emosi. Jalankan latihan kesedaran emosi dalam kelas untuk membantu pelajar mengenali dan mengendalikan emosi mereka. Sebagai contoh, guru boleh memulakan sesi dengan meminta pelajar mengenal pasti emosi yang mereka rasa pada masa itu dan memberi ruang untuk berkongsi pengalaman mereka. Dan berikutnya ialah perhubungan yang berkualiti. Wujudkan suasana kelas yang selamat dan mesra dengan menggalakkan komunikasi terbuka dan menghormati pendapat setiap pelajar. Sebagai contohnya, guru boleh mengadakan perbincangan perkumpulan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan pelajar dan kita memberikan peluang untuk pendapat untuk pelajar memberikan pendapat mereka. Dan berikutnya ialah model perilaku positif. Jadi sebagai seorang guru yang profesional, perlulah menunjukkan kesabaran, empati dan juga sikap positif dalam ketika berinteraksi dengan pelajar. Sebagai contoh, guru boleh menunjukkan kesabaran, rasa keprihatinan ketika membantu pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Dan berikut ialah mentor dan penasihat. Mewujudkan program mentor-menti di sekolah untuk membolehkan hubungan mentor pelajar yang berterusan. Sebagai contoh, guru boleh menawarkan diri sebagai mentor kepada pelajar tertentu dan menyediakan sesi bimbingan peribadi untuk membantu mereka merancang matlamat dan menangani cabaran. Berikutnya ialah kesediaan untuk mendengar dan membantu. Okey, bagi poin ini, guru boleh memberikan ruang untuk pelajar bagi membolehkan mereka mendekati guru dengan masalah yang mereka hadapi dan pastikan mereka berasa selesa untuk melakukannya. So, contoh guru boleh mengadakan sesi pejabat terbuka setiap minggu di mana pelajar boleh datang untuk berbincang secara peribadi tentang masalah atau keperluan yang mereka hadapi. Akhir sekali, kolaborasi dengan pihak lain. Sebagai langkah bentukkan pasukan sokongan sekolah yang melibatkan ibu bapa, kaunselor dan juga agensi luar untuk memberikan sokongan holistik kepada pelajar. Contoh, guru boleh mengatur mesyuarat berkala dengan ibu bapa, kaunselor sekolah dan agensi luar untuk membincangkan keperluan pelajar dan merancang intervensi yang sesuai. Okay, melalui pelaksanaan langkah-langkah yang disebutkan sebentar tadi, guru dapat memainkan peranan yang penting dalam menyediakan sokongan psikososial kepada pelajar dan membantu mereka berkembang secara holistik. Sokongan psikososial kepada sasiah pelajar merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan holistik yang bertujuan untuk membantu pelajar tidak hanya mencapai kecemerlangan akademik tetapi juga menjadi individu yang seimbang, berdaya maju dan berdaya saing dalam masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Nama saya Hazlin Nur Syafira binti Hamdin, nombor matrik P14976. Bagi tajuk pemantauan kemahiran sosial,
Yang pertama adalah pembangunan kemahiran interaksi. Di sini guru dapat mengesan kekuatan dan kelemahan dalam kemahiran komunikasi dan kerjasama belajar, serta membantu mereka memperbaiki kemahiran tersebut melalui latihan dan panduan. Contohnya, guru melihat cara tidak aktif dalam aktiviti berkumpulan. Jadi guru tersebut memberikan peranan ketua kumpulan kepada Sarah untuk perbincangan seterusnya. Disinilah guru memantau dan memberi sokongan kepada Sarah untuk terlibat aktiviti berkumpulan. Yang kedua adalah pembentukan hubungan positif. Pemantauan kemahiran sosial membolehkan guru memperhatikan dinamik hubungan antara pelajar. Guru juga membantu mereka membina hubungan yang positif dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Contohnya, seorang guru bahasa Inggris meminta pelajar untuk bekerjasama dalam kumpulan kecil membuat pembentangan tentang topik yang mereka minat. Selama kegiatan itu berlangsung, pelajar dapat mempelajari untuk saling mendengar, memberi pandangan, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kerja kerja kumpulan tersebut. Hasilnya, pelajar mengembangkan keterampilan sosial dengan berkumpulan serta membina hubungan yang lebih baik dengan rakan sekelas mereka. Yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Dengan memantau interaksi sosial, guru dapat membantu pelajar mengenal pasti puncak konflik dan mengajar mereka kemahiran penyelesaian konflik yang lebih efektif. Contohnya, guru mengadakan sesi pembelajaran sosial dan emosi mingguan yang merangkumi topik-topik seperti pengurusan emosi, empati, dan kemahiran komunikasi. Salah satu aktiviti adalah bermain peranan di mana pelajar melakukan senario konflik yang biasanya berlaku, kemudian membincangkan cara-cara yang membina untuk menyelesaikannya. Hasilnya, pelajar lebih sadar akan emosi mereka sendiri dan orang lain, serta memperoleh kemahiran praktikal untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih positif. Yang keempat adalah peningkatan kesadaran diri. Pemantauan kemahiran sosial membantu pelajar meningkatkan kesadaran diri terhadap perasaan, keperluan, dan keupayaan mereka dalam interaksi sosial. Contohnya, guru membentuk kumpulan kecil di mana pelajar melakukan aktiviti seperti permainan kenali diri Anda yang melibatkan soalan-soalan tentang minat, kebolehan, dan nilai pribadi. Setiap pelajar berkongsi jawaban mereka dan mendengar jawaban rakan-rakan mereka. Hasil dari pembelajaran ini, pelajar lebih memahami diri mereka sendiri dan juga rakan sekelas mereka, serta belajar untuk menghargai perbedaan dan persamaan di antara mereka. Dan poin yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif. Dengan memantau kemahiran sosial, guru dapat memperkenalkan aktiviti pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara pelajar dengan memupuk kemahiran kerjasama dan berunding. Contohnya, proyek berpasukan. Guru memberikan tugasan proyek berkumpulan di mana pelajar perlu bekerja sama untuk menyelidik dan membentangkan topik tertentu. Setiap ahli kumpulan diberi peranan yang lebih spesifik seperti ketua proyek, penyelidik, penulis, dan penyampai. Hasil dari pembelajaran ini, pelajar belajar untuk bekerja sama, berkongsi tanggung jawab, dan menggunakan kekuatan masing-masing untuk mencapai matlamat proyek. Sekian, terima kasih. Saya Wan Akila binti Wan Sulaiman, nombor matrik 143755. Okey, saya teruskan dengan poin yang ketujuh iaitu pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP yang berkesan. Okey, poin ini terdapat empat isi iaitu yang pertama, pembelajaran berpusatkan pelajar di mana guru menggalakkan murid untuk bergiat aktif secara PDP yang dilakukan dalam kelas dan maupun di luar kelas iaitu melalui aktiviti pembincangan, aktiviti berkumpulan dan aktiviti hands-on di mana aktiviti hands-on ini melibatkan guru melibatkan murid terlibat secara langsung dalam eksperimen yang dilakukan di sekolah, contohnya melalui subjek sains, projek seni dan projek pembinaan di mana melalui aktiviti eksperimen ini, pelajar dapat memahami sesuatu subjek tersebut dengan pengalaman secara langsung dan dapat memahami secara terperinci dan mencapai objektif pembelajaran guru. Okey, yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran iaitu di mana guru menggunakan teknologi semasa proses PDP yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, contohnya melalui penggunaan komputer, penggunaan tablet, penggunaan LCD, penggunaan PowerPoint dan penggunaan contohnya animasi melalui apps Powtoon, Canva. Okey,
penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan pemahaman murid dan dapat menarik minat pelajar tersebut untuk mengikuti proses PDP yang dilakukan oleh guru. Okey, poin yang ketiga iaitu pengajaran berbeza, di mana guru mengajar seorang murid iaitu mengikut keperluan, minat, darjah dan tahap peringkat yang berbeza. Okey, melalui pengajaran berbeza ini dapat menarik minat pelajar dan dapat mengetegorikan pelajar tersebut berdasarkan sifat dan minat mereka. Okey, yang keempat iaitu pembelajaran kolaboratif, iaitu di mana guru menggalakkan murid mengikuti PDP mereka dengan mengikuti aktiviti secara berkumpulan dan pembincangan, di mana contohnya di sekolah menengah, guru melibatkan murid mengikuti aktiviti berkumpulan dan perbincangan ini, iaitu dapat menarik minat pelajar dan dapat memberikan mereka kefahaman yang lebih jelas dan detail mengenai PDP, iaitu di mana melalui kaedah perbincangan dan perkumpulan yang dilakukan di dalam kelas dapat memberikan pemahaman kepada murid tersebut dan dapat melatihkan komunikasi antara pelajar-pelajar tersebut. Okey, melalui kaedah ini dapat meningkatkan pemahaman dan sasiah pelajar di sekolah, terutamanya dalam bidang pendidikan di negara kita. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syarul bin Ondah. Matric number P138873. Saya akan menguraikan berkenaan dengan didikan karakter murid. So, sejauh mana profesionalisme keguruan di Malaysia memberi sumbangan yang positif kepada pembinaan sasia pelajar. Terdapat beberapa cara yang guru boleh laksanakan dalam usaha untuk mendidik karakter murid dalam kelas ataupun di sekolah. Iaitu dengan cara penerapan nilai-nilai moral, pendekatan interaktif, penghargaan dan validasi serta penglibatan ibu bapa. Kita merujuk kepada penerapan nilai-nilai moral dahulu, iaitu kejujuran dalam pelaksanaan tugas, tahap tanggungjawab terhadap tugasan ataupun aktiviti, nilai integriti dalam tingkah laku murid. So kat sini terdapat poin yang penting, iaitu kejujuran, tanggungjawab dan integriti. So, sebagai contoh kejujuran, murid tidak meniru ataupun murid tidak meniru hasil kerja murid yang lain ataupun tidak meniru dalam peperiksaan lah. And then tanggungjawab, murid menyiapkan kerja sekolah ataupun tugasan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan. And then untuk nilai integriti, murid sentiasa mematuhi peraturan di sekolah walaupun dengan ketiadaan pengawas ataupun cikgu. Poin yang berikutnya adalah pendekatan interaktif. Aktiviti secara berkelompok ataupun kumpulan, perbincangan secara terbuka ataupun open-ended dan juga aktiviti permainan peranan. Kat sini dengan adanya pendekatan interaktif, ianya meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara murid itu sendiri dalam usaha untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka ataupun menjadikan murid supaya berfikir lebih critical, and then also untuk menempatkan murid berada di perspektif yang berbeza daripada ataupun posisi yang lain dalam usaha untuk membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. So, poin yang seterusnya adalah penghargaan dan validasi. Ganjaran terhadap kualiti tugasan ataupun aktiviti, validasi atas tingkah laku ataupun menerapkan perbezaan kelakuan positif dan negatif. So kat sini, guru adalah role model ataupun guru juga adalah contoh. So kita bagi kepada ganjaran. Guru memberikan ganjaran kepada murid yang menyiapkan kerja sekolah ataupun berkelakuan baik. So mungkin guru boleh memberikan hadiah ataupun sijil ataupun pujian. And then validasi. Validasi ni bermaksud kepada guru memuji pelajar sebab menghantar tugasan pada tepat pada waktunya. Guru memuji pelajar ataupun murid tu sebab membantu murid yang lain. Macam itulah. And then menerapkan perbezaan kelakuan positif dan negatif.
Kat sini guru berperanan untuk mendidik pelajar ataupun murid. Di antara kelakuan positif dan negatif, sebagai contoh kelakuan positif, menegur siapa mengucapkan selamat pagi, good morning kepada guru yang lain, murid yang lain ataupun staff di sekolah. Dan manakala dari segi negatif pula, guru membincangkan ataupun memberitahu kelakuan-kelakuan negatif yang tidak dibenarkan di sekolah, sebagai contoh membuli ataupun vandalisme. Dan poin yang berikutnya adalah penglibatan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan dalam usaha untuk mendidik karakter murid atau anak mereka lah. Bukan di sekolah saja tapi di rumah. Itu dengan cara memupuk nilai-nilai positif di rumah, hubungan interaksi yang positif, memastikan kelakuan perihal yang konsisten. So apa yang membawa maksud kepada penglibatan ibu bapa di sekolah, di rumah adalah dengan cara, sebagai contoh, ibu memberikan tanggungjawab kepada anak untuk membantu ibu di dapur, ataupun ayah meminta tolong pada anaknya untuk basuh kereta. So itu adalah rutin-rutin positif lah yang membawa ke arah tanggungjawab kepada murid atau anak mereka. And then pendekatan lain adalah sekiranya anak mempunyai masalah dan anak ingin meluahkan kepada ibu bapa, so ibu bapa instead of like bagi kritikan, bagi mereka luahkan dulu, dengarkan apa yang diorang cuba ekspreskan, baru memberikan kritikan, yang mana kritikan tersebut janganlah yang menjatuhkan mereka. Kalau boleh, kritikan yang membantu ataupun yang secara kontranya, apa sekiranya yang kalau jadi ni, buat ni. Kalau buat tu, jadi ni. Macam tu. And then, memastikan kelakuan perihal diri yang konsisten. Kat sini membawa maksud kepada mewujudkan jadual waktu harian mereka di rumah lah. Seperti waktu belajar pukul berapa, waktu tengok TV pukul berapa, waktu main game pukul berapa, and then tengok TV pukul berapa. So secara tidak langsung, itu akan mewujudkan sifat diri yang disiplin di dalam rumah. So secara tidak langsung, kelakuan mereka di rumah dan juga di sekolah akan lebih selari lah dalam usaha ke arah mendidik karakter mereka di sekolah. So itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.